Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya Joni di Digital Kreatif Channel. Nah, pada tutorial kali ini kita akan kembali membahas tentang editing foto menggunakan HP Android ini. Jadi tutorial yang sekarang agak sedikit advance dari tutorial yang sebelumnya. Itu sebelumnya kita membahas tentang Snapseed ya. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 aplikasi sekaligus untuk membuat editing foto yang lebih artistik tentunya. Aplikasi yang akan kita gunakan pastinya Snapseed. Kemudian tambahannya itu ada namanya Sketchbook. Dan untuk membuat teks dengan font yang lebih variatif itu kita menggunakan aplikasi yang namanya Ponto ya. Jadi biar nggak lama, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sana tampilan HP saya. Apabila belum menginstal ketiga aplikasi yang saya sebutkan itu, bisa masuk ke Play Store. Dan jangan khawatir, itu semuanya adalah aplikasi gratis. Jadi bisa teman-teman ketik Sketchbook. Nah, itu yang paling atas, itu yang nongol itu yang gambarnya pensil, itu adalah aplikasinya. Sebenarnya ini aplikasi buat menggambar ya. Tapi kita bisa gunakan juga untuk editing foto. Kemudian lagi satu yang belum kita bahas itu ada namanya Ponto. Ponto. Nah, ini. Jadi itu bisa diinstal dulu. Ini untuk menambahkan font. Bisa kita custom juga fontnya kalau mau. Tapi ininya udah cara standarnya sudah banyak sekali jenis font yang bisa kita gunakan. Kemudian ya pastinya Snapseed. Yang belum install ya install dulu dah. Tuh Snapseed. Oke, jadi di open dulu. Nah, ini yang di tutorial sebelumnya kita akan open foto yang ini, foto saya aja deh. Yang pakai masker ini. Nah, jadi sebelum kita bawa ke Sketchbook, ini kita akan edit dulu. Oh ya, ini di sebelah kiri itu ada less edit ya. Jadi apapun editing yang kita lakukan sebelumnya bisa langsung kita dalam satu kali klik dia persis seperti itu editingnya. Tapi saya nggak mau seperti itu. Jadi saya akan klik di sini tools. Lalu di sini saya akan tambahkan efek black and white. Oke, kemudian kalau saya geser ke atas dan ke bawah, karena ada beberapa option yang bisa kita atur, ya. Jadi brightnessnya mungkin saya naikin, saya geser ke kanan dikit, brightness, kemudian kontrasnya, saya buat lebih kontras, right. Dan seperti itu. Main kontrasnya lagi ya, seperti itu kira-kira. Dan oke, okay. Ini saya sudah mempunyai foto hitam putih. Lalu di sini saya akan export ya, saya akan klik export dan saya nggak save tapi saya klik share yang atas. Nah, jadi ketika teman-teman pilih share, di sini akan muncul beberapa aplikasi yang bisa terkonek dengan Snapseed ini. Pastinya saya akan pilih Autodesk Sketchbook ya. Jadi dia akan membuka aplikasi Sketchbook. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Sketchbook. Dan cukup simpel sekali, tidak seperti Photoshop yang banyak toolsnya. Ini cuman sederet atas ini aja. Yang sebelah sini ini adalah layer ya, jadi kalau teman-teman klik itu kita bisa melihat layer-layer yang kita bisa buat atau tambahin, sama kayak Photoshop. Bagi yang sudah familiar dengan Photoshop ini gampang sekali. Kemudian
di bawah layer itu ada background. Nah, ini background warna nih. Jadi saya akan klik background itu, kemudian saya ganti pakai warna kuning ya. Oke. Nah, cuman di sini nggak ada muncul di gambar sebelahnya. Karena memang ini masih opacity-nya full dia 100%. Jadi dia nutupin background-nya pasti. Jadi prinsip layer kan seperti itu. Jadi yang di atas akan numpukin yang bawah. Nah, kemudian saya akan klik titik yang ada di bawah sini. Nah, ini kita gunakan untuk memilih brush yang kita mau. Nah, jadi brush-nya akan muncul dan di paling atas ini akan muncul brush yang terakhir kita pakai. Nah, di sini saya akan gunakan penghapus. Nah, di bawah sini ada gambarnya eraser, penghapus, itu dipilih. Kemudian klik silang biar balik lagi. Nah, di sana ada tulisan 46,6. Ini adalah diameter dari penghapus yang kita aktifkan ini. Kalau teman-teman mau gedein, kecilin, tinggal bawa aja jarinya ke sana. Atau di sini saya dibantu pakai ini ya, pakai stylus Baseus. Mereknya apa ya? Baseus sih, cuman tipenya saya lupa. Atau teman-teman bisa menggunakan stylus lain atau jari juga bisa. Kalau yang lebih nyaman menggunakan jari silakan. Tapi karena jari saya jempol semua ya agak susah sih. Jadi lebih nyaman menggunakan stylus seperti ini. Nah, jadi ini bisa digedein. Ya. Kemudian ini kita hapus ya bagian backgroundnya ini yang tembok putih ini. Kita akan hapus bagian luar ini, bisa pakai penghapus diameternya gede biar cepat. Nah, bagian yang udah mepet ke rambut itu bisa kita zoom menggunakan dua tangan gini, kita pinch. Kemudian diameternya kita klik lagi toolsnya itu, diameternya kita kecilin lah pasti, kecilin dan kita hapuslah itu. Nah, kita bisa gunakan eraser yang lebih soft nanti. Awalnya gini dulu deh. Nah, bagian edge-nya ini, batasannya dengan rambut ini, kita bisa hapus menggunakan eraser yang lebih soft. Sebelahnya itu ada eraser yang atau penghapus yang puntul. Atau apa bahasa Indonesia puntul? Tumpul. Nah, kita kecilin lah. Nah, ini kalau agak ada yang nembus dikit nggak apa-apa, nanti kita benerin ya menggunakan brush blendingnya. Ini kita hapus sedikit demi sedikit. Oke. Atau kalau kurang gede bisa digedein. Dan kalau pada ini pada ikonnya ini kita geser jari kita atau stylus kita ke atas dan ke bawah, itu akan meningkatkan opacity-nya. Jadi kalau kita kecilin jadi lebih tipis dia efeknya. Tapi kalau kita bawa naik itu akan jadi full dihapus. Nah, tapi pinggirannya dia soft. Nah, good, dead. Kemudian kita akan hapus lagi. Oops. Jadi, nah, untuk undo, teman-teman bisa double click di pinggiran sini ya. Jadi itu cara cepatnya, klik. Saya lakukan dua kali klik, akan muncul kayak gitu, lalu di lagi langkahnya. Kalau misalnya salah gitu, bisa di double klik di pojokan kiri bawah, itu akan mengaktifkan operasi undo. Oh ya, untuk menggeser teman-teman bisa gunakan dua jari ini, kemudian taruh di layar dan digeser-geser seperti ini. Kalau direnggangkan dia akan zoom in, dikecilin dia akan zoom out. Jadi dilihat.
Dan ya kira-kira segitu untuk ngapusnya. Dan kita bisa beli, melihat dia sudah hilang background putihnya, cuman bagian pinggiran rambutnya masih belum terlalu rapi ya. Jadi kita bisa rapikan menggunakan brush yang ini, kita geser ke atas, nanti ketemu brush smudge namanya. Nah, saya akan gunakan brush yang ini. Nanti silakan coba-coba aja yang mana yang menurut teman-teman oke. Nah, di sini mungkin diameternya saya turunin. Nah, di sini saya mulai smart rambutnya. Oh ya, yang tadinya nggak terlalu rapi, sekarang kita rapiin. Jadi tambahin radiusnya kalau perlukan, tapi hati-hati sampai terlalu gede juga, jangan dulu ya. Ini untungnya kalau di digital itu ada magic button namanya undo. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Dan sekarang kita bisa menambahkan outline ya. Jadi saya akan tambahkan outline menggunakan brush yang basic, itu namanya Tattoo Inker. Dan saya kecilin radiusnya. Warnanya saya pakai warna putih. Oke. Dan jangan langsung di tambahin outline-nya pada layer yang sama ya. Pasti kalau kita mau menambahkan kayak gitu-gitu, baiknya buat layer yang baru. Nah, ini saya buat layer baru. Dan baru saya akan tambahkan outline sini. Ini sebenarnya untuk menambahkan ini aja. Ya, ini kayaknya terlalu tipis. Akan masuk sini, saya naikin glow-nya. Kemudian radiusnya mungkin saya kecilin. Ini untuk memisahkan dia dengan background-nya aja sih. Lain juga menambahkan elemen artistik. Lalu di sini saya akan menambahkan layer baru lagi. Jadi saya klik layer dan saya klik plus ya. Di atasnya itu, dan di sini saya akan klik pada layer itu. Dan blending mode-nya saya ganti dari normal ke multiply. Nah, karena di sini saya akan menambahkan elemen kayak shadow gitu, tapi dia shadow-nya berupa dot biar kayak komik. Kemudian brush-nya saya ganti. Scroll lagi ke atas, kita pilih yang titik-titik ini. Nah, itu dot pattern. Ini radiusnya boleh di adjust. Kemudian warna putih diganti pakai abu tua. Nah, mulailah membuat bayangan di sini. Oh ya, ini bayangannya berupa titik-titik gitu. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan tablet atau HP yang memang punya stylus bawaannya, ini juga bisa terdeteksi pressure-nya ya. Jadi kalau teman-teman nekannya lebih keras, dia akan tebel. Kalau nekannya tipis, dia akan tipis kayak gitu. Tapi ini berhubung karena ini bukan stylus bawaannya, stylus tambahan ya, kita akalin aja. Saya akan gunakan penghapus ya tadi, eraser yang ini. Kemudian saya size-nya 60, tak zoom. Kemudian saya hapus-hapus biar dia bisa aja. Dan bagian-bagian yang lewat seperti ini mungkin bisa saya hapus.
Nah, anyway. So, jadi kita bisa tambahkan lagi layer. Ya. Saya akan buka layer. Dan di sini saya akan klik layer yang paling bawah, yaitu fotonya. Kemudian saya klik plus. Dan saya akan klik dan drag layer baru itu ke bawah layer foto. Nah, jadi dia ada di bawah layer. Lalu di sini saya akan gunakan blendingnya glow. Ya ini silakan teman-teman bereksperimen aja. Nggak harus ngikutin cara saya sih. Di sini ada macam-macam. Ini bisa saya gunakan yang ini. Kayak cipratan gitu. Kemudian warnanya mungkin saya gunakan warna ungu. Dan radiusnya saya gedein. Saya tambahkan di sini. Kita pastikan dia layernya aktif. Oh iya, karena dia glow. Ya ini berarti glow nggak works. Jadi kita jadiin multiply maybe. Atau overlay. Setiap blending pun punya efek yang berbeda. Oh, baru nongol ya. Jadi kita efek yang ini mungkin. Oh, cek. Oke. Lalu kita bisa kasih warna yang berbeda. Beda. Yo, mungkin dan di radiusnya digedein mesti. Silakan bereksperimen dengan warna. Nah, tuh. Nah, pastinya akan lain-lain. Dan pada layernya sendiri itu teman-teman bisa ganti overlay-nya jadi mungkin normal ya, normal aja coba. Oh, jadi normal jadi kayak gitu. Nah, ini kenapa ada yang ini ya? Artinya tadi saya salah di layer sih. Nah, layer ini nih, kayaknya ada kuning-kuning. Ini dihapus dulu nih kayaknya. Saya masuk ke sini dulu. Nah, mungkin saya cepetin aja biar nggak ini. Artinya saya kurang hati-hati tadi. Saya mesti hapus. Ya, oke. Nah, jadi itu udah beres. Kemudian di sini coba saya akan tambahkan lagi bercak-bercaknya biar lebih mungkin. Ya silakan bereksperimen. Di sini ada warna merah. Oh, sorry. Nah, hati-hati ini undo dulu. Undo juga. Pastikan kita ada di layer yang benar. Kalau enggak dia malah di depan dia ininya. Nah, kan kita ada di layer yang ada di belakangnya si foto ini ya. Jangan sampai dia nanti malah ketutupan kakaknya. Oke, silakan dimainin warnanya. Diganti-ganti brushnya. Up to you. Nah, jadi kita gunakan warna-warna yang eksperimental, tergantung selera teman-teman. Oke, saya tambahkan sedikit ungu. Ini. Nah, lalu mungkin di sini saya akan tambahkan teks ya. Cuman di sini bisa di Autodesk Sketchbook ini kita bisa menambahkan teks. Cuman dia tidak terlalu banyak
pilihan option fontnya. Emang nggak ada optionnya sih. Jadi tuh kalau saya tulis apa misalnya sketsa gitu. Di sini harusnya di layer ada tuh, cuman dia ngumpet di bawahnya si foto. Nah ini kalau saya mau gedein, bisa saya klik ini ikon yang kayak ada pasar sama pengaris tuh, kemudian kita pilih ini transform. Nah kita bisa pindahin dah. Kalau mau gedein tinggal gunakan dua jari di ingin. Bisa sih, cuman ya pilihan fontnya cuman gini aja, nggak ada fontnya lain lagi sih. Atau nah tuh ya agak untuk membosankan. Nah jadi ini saya akan delete. Saya akan membuat fontnya di Punto namanya, ya itu. Jadi biar nggak sia-sia kita download Punto. Nah jadi ini saya akan pencet home sehingga saya kembali ke layar utama. Lalu saya akan pilih Punto. Nah ini saya akan buka Punto. Kemudian saya akan membuat sebuah image baru. Saya akan klik yang ikon yang kayak gunung itu ya, yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih plain image dan pilih yang warnanya putih. Nah, kenapa putih? Ya nanti kita bahas. Agar putihnya ini nanti bisa transparan di sketchbook. Nah ini kita pilih ini aja ya, 2000 2000. Oke, nanti ya use dan kita tulis sesuatu. Nah di sini akan ada kayak gambar pensil itu, kemudian saya tulis apa, abstrak. Kemudian untuk fontnya teman-teman bisa klik font pastinya. Dan di sana ada banyak sekali jenis font yang bisa teman-teman pakai. Ya, jadi ada yang kayak gini modelnya. Tuh, langsung update dia. Kemudian kalau mau ganti lain ini, itu yang lebih apa namanya, lebih. Nah ini deh, big grants lagi deh. Nah, ini tuh kita diganti yang lain. Banyak sekali ada pilihan font yang bisa teman-teman. Nah ini, atau ini saya pakai. Nah ini lebih rusak-rusak anunya, fontnya. Dan saya akan klik done. Untuk size saya akan gedein, klik fontnya, kemudian klik size, lalu geser sehingga dia full. Nah saya taruh aja, boleh sih, yang penting dia nggak kepotong. Oke, jadi ini udah. Lalu saya akan klik gambar yang sebelahnya, gambar pensil itu, yaitu panah ke bawah itu. Kemudian save image as JPEG. PNG juga boleh sih, kalau mau save image as PNG boleh, JPEG boleh, sama. Saya klik save. Nah dia akan nge-save. Dan ini ada iklan, kita home aja. Dan di sini kita buka lagi sketchbooknya. Lalu pada layer yang ada di bawahnya foto, kita akan aktifkan dia dulu ya. Pastikan dia ada kotak biru gitu, dia aktif berarti. Kemudian klik gambar pasar dan pengaris itu dan pilih import image. Nah situ. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang recent itu, yang terakhir dibuat tulisan abstrak.
dan ini bisa dipinch menggunakan dua jari. Yes, hingga dia gede. Nah, itu. Tapi kan putihnya nutupin nih. Ya, enggak masalah. Ini kita komposisiin aja dulu. Lah udah, itu tinggal diklik centang hingga dia udah fix gitu. Lalu kita buka layer. Ini dia akan dibuatin layer baru. Sama dengan kita di Photoshop buat teks, pasti akan ada layer baru. Itu kita klik, kemudian ganti blending mode-nya menjadi multiply atau color burn, silakan. Nah, itu di klik OK. Simsalabim, dia akan muncul seperti itu. Nah, bisa di keluar. Jadi kita sudah mempunyai foto yang sudah didekorasikan seperti ini. Silakan nanti teman-teman mau bereksperimen dengan bentuk yang berbeda, silakan. Nah, saya anggap ini sudah selesai gitu ya, misalnya. Karena ini tutorial udah lumayan lama nih, 30 menitan. Kalau ini udah, ini kita bisa proses lagi di Snapseed. Kita kembalikan lagi. Nah, caranya, oke, baik, jadi kita akan klik di sini di pojok kiri atas, kemudian kita pilih share and then others. Dia akan menyimpan hasil editing kita di sketchbook. Ini cukup lama karena besaran atau size dari foto ini cukup besar. Jadi dia perlu waktu untuk memproses. Nah, ini kita pilih sekarang Snapseed ya di sini. Kita pilih Snapseed. Maka hasil editing kita tadi di sketchbook akan langsung dilempar ke Snapseed. Oke, dan nah, di sini saya akan klik tools. Lalu saya tambahkan frame ya. Frame-nya mungkin pilih yang lebih grunge ya. Oke. Itu boleh, kemudian oke, kemudian tambahkan tools lagi, bisa tambahkan grainy film sehingga teksturnya lebih kerasa ya. Jadi bisa tambahkan grain mungkin tuh, lihat, jadi gambarnya akan lebih ada teksturnya. Kemudian kita style strength-nya mungkin diturunin dikit. Oke, kemudian okein. Dan kalau udah, ini bisa diklik gambar share itu yang kayak tiga titik yang di sini. Di sini. Itu klik. Ya, kemudian itu tinggal di save aja udah. Iya. Oh ya, sorry. Ini done, sorry. Iya, jadi kalau udah done, kita sudah mempunyai hasil editan yang sudah tercolor grading dan juga sudah ada efek sketsanya yang kita buat di sketchbook ini. Oke, baik. Jadi seperti itu. Dan silakan nanti teman-teman bereksperimen dengan teknik yang tadi. Ya nggak harus sama kayak gini sih. Dan tambahin apa gitu sesuai dengan kreativitasnya. Intinya dengan menggunakan tiga aplikasi tadi, kita sudah bisa membuat editing foto dengan kualitas yang setara Photoshop di PC. Hanya menggunakan smartphone saja. Dan ini smartphone yang saya gunakan juga yang tidak terlalu high-end banget gitu. Jadi untuk berkreasi sama sekali tidak ada batasan. Silakan nanti bereksperimen sesuai dengan imajinasi Anda. Oke, baik, jadi sepertinya sekian dulu untuk hari ini, dan mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat. Dan saya Joni pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Salam kreatif.